Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman Syam Kapuk Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi aplikasi Om Telolet Om ya. Siapa yang tidak tahu dengan Om Telolet Om yang sekarang lagi tenar, heboh, dan booming. Pada aplikasi Android ini kita juga bisa mempunyai klakson telolet tersendiri ya. Jadi bukan hanya supir saja yang punya, tetapi kita juga punya melalui Android. Seperti apa? Langsung saja kita masuk ke Play Store. Teman-teman bisa mendownload aplikasi Telolet di Play Store ini. Pada kolom pencarian, jangan susah-susah ya. Klik saja Telolet seperti ini. Kemudian klik. Kemudian pada bagian atas sebelah kiri ada di situ aplikasi yang terbaik yaitu klakson Telolet ya. Kita klik. Kemudian selanjutnya saya buka. Untuk klakson telolet ini asli dari bis ya, yang direkam oleh si pembuat aplikasi. Dan di sini banyak dari urutan 1, 2, 3 sampai 9. Banyak ya. Ini hampir semuanya rekaman dari bis yang lewat, sepertinya begitu. Sekarang akan saya contohkan halaman satunya saya buka ya. Akan saya coba untuk saya tekan satu persatu klakson teloletnya ini. Kemudian berlanjut ke halaman 2. Lumayan ya. Sambil ngayal, apa sambil dorong gerobak bisa saja dibunyiin. Dan suaranya tidak kalah dengan yang asli ya. Lumayan ya, sangat seru. Saya sendiri seneng dengernya ini. Sekian tutorial kali ini teman-teman. Semoga menghibur ya bagi kalian yang merindukan suara Om Telolet Om. Maka silahkan download saja untuk aplikasi klakson telolet ini di Play Store secara gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.